saya atas nama pribadi dan juga atas nama Wakil Gubernur Jawa Barat mengucapkan atau permohonan maaf ya kepada masyarakat yang beberapa orang nelpon kepada saya komplain tentang adanya penyekatan, tentang adanya rumah sakit yang tidak menerima pasien dan yang lainnya, sehingga terjadi berita-berita ada yang korban meninggal di mobil karena sudah muter-muter tidak diterima oleh rumah sakit, ada rumah sakit yang menerima tapi jalannya ditutup dan yang lainnya, kemudian ada yang berobat tidak ada ambulan dan yang lainnya. Memang situasi seperti ini nama juga madarat, PPKM darurat. Karena itu saya sekali lagi permohonan maaf atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat seandainya pelayanan seperti ini adanya.